Saring C19 UITM. Sistem saring C19 adalah sistem saringan risiko COVID-19 yang dibangunkan dan digunakan di UITM untuk menyaring kemasukan setiap individu yang ingin masuk permis UITM. Hanya mereka yang berisiko rendah akan dibenarkan masuk ke dalam permis, manakala mereka yang berisiko tinggi dihalang dari memasuki kampus. Ini adalah salah satu cara dan usaha untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 di UITM demi kesejahteraan semua warga UITM. Saring C19 adalah diwajibkan bagi setiap pelajar atau staf dan pelawat sebelum memasuki premis UITM. Terdapat 5 kategori di dalam saring C19, iaitu kategori A, kategori B, kategori C, kategori D atau E bergejala dan kategori D atau E tanpa gejala. Kategori A. Anda adalah pesakit yang telah disahkan positif COVID-19. Anda perlu berada di hospital untuk rawatan dan tidak dibenarkan berada di kampus sehingga sembuh. Kategori B. Anda adalah individu yang ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Jalani ujian pengesanan COVID-19. Jika positif, anda perlu mendapatkan rawatan di hospital. Dan jika negatif, pengawasan rumah perlu dilakukan selama 14 hari. Kategori C. Anda adalah kontak rapat kategori B. Tunggu sehingga keputusan ujian COVID-19 kategori B dikeluarkan. Jika positif, anda telah menjadi kategori B. Tetapi jika negatif, anda boleh bekerja atau belajar seperti biasa. Anda juga adalah kategori C jika anda pernah menghadiri acara atau mengunjungi tempat yang disyaki terlibat kes positif COVID-19 dalam tempoh 14 hari terakhir atau dari kawasan diisytihar Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Kategori D atau E bergejala. Anda mengalami gejala seperti demam, batuk, selesema atau sesak nafas. Jumpa doktor di pusat kesihatan atau di klinik berhampiran. Anda hanya dibenarkan untuk bertugas atau menghadiri kuliah setelah disahkan tidak berisiko COVID-19 oleh pegawai perubatan. Kategori D atau E tanpa gejala. Tiada halangan untuk bertugas atau belajar. Maklumkan kepada pusat kesihatan, fakulti, bahagian dan kolej sekiranya anda kategori A atau B atau C. Hanya status D atau E tanpa gejala yang dibenarkan berada di kampus UITM. Ingat, saring C19 UITM perlu diisi setiap hari. #StaySafe